Ya, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Anda yang masih menonton video ini, meskipun videonya ya begini-begini saja ya. Berbagi sebuah kata-kata lagi, dan di sini begini bunyi kata-katanya. Anda tidak harus menunggu hebat untuk memulai sesuatu. Ya. Saya ulangi ya, Anda tidak harus menunggu hebat untuk memulai sesuatu. Kapan Anda bisa memulai? Saat itulah Anda mulai. Tetapi kalau kita menunggu hebat baru kita memulai, kapan kita bisa hebatnya sedangkan kita belum memulai, kan? Gitu. Jangan takut untuk memulai, start nol. Mulai sekarang. Jadi kalau kita ingin menunggu hebat, saya pengen memulai itu tunggu saya bisa, tunggu saya hebat. Kapan kamu bisanya? Kapan saya bisanya? Sedangkan saya ya nggak pernah nyoba. Iya kan? Kan begitu logikanya.